Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Wah, rupanya ada yang menanggapi. Tapi kita tahu mereka yang menanggapi saya ini, orang yang menanggapi saya ini orang yang temperamen ya. Saya pernah menanggapi karena tidak mampu menanggapi, lalu ngamuk dia di apa, di mana namanya, di YouTube ngamuk, sudah main klaim segala gitu. Tetap saya menganggap tapi dia orang bodoh ya, orang yang tak punya etika gitu. Kalau suruh menanggapi orang nomor satu, tapi kerjanya itu suka memprotes dengan cara-cara zalim gitu. Itu caranya dia itu. Itu pekerjaan aswaja barangkali yang begitu itu. Jadi saya itu bukan ini ya, tidak rela lah kalau ditanggapi dia itu. Karena apa? Daya orang, cara berpikirnya itu cara berpikir kampungan ya, tidak menunjukkan bahwa dia itu memiliki pendidikan menurut saya. Apa? Ngamuk, tidak jelas gitu. Setiap kali menyampaikan kritikan terhadap saya itu dia ngamuk, pasti ngamuk gitu. Itu salah satu kebiasaan yang ada di aswaja. Kalau sudah tidak bisa, pasti ngamuk. Kita tahu bagaimana mereka itu, kalau sudah menghadapi lawan yang tak seimbang, dia ngamuk gitu. Satu, salah satunya yang membubarkan pengajian, kalau di YouTube dia main klaim gitu. Jadi dia tersinggung dengan judul Abdul Kubur itu. Ya saya berbicara apa adanya ya. Dan dia bisa menghina dengan Pak Tua, dia padahal muda tapi tidak ada gunanya, seperti apa ya, sapi yang dicocok hidungnya. Apa kata gurunya ikut aja, apa kata gurunya, tapi pengetahuannya nggak ada, nggak punya ilmu dia. Makanya saya tuh kadang-kadang tidak mau menanggapi dia itu. Dibuat apa ya? Menurut saya tidak ada artinya orang seperti dia gitu. Mendingan saya mengkritisi yang lain-lain saja. Tak mau mengkritisi orang seperti dia gitu. Karena memang bukan kelasnya saya ya. Tapi paling mencari subscriber dari saya itu aja caranya. Itu yang saya ketahui. Jadi orang ini sebenarnya tidak punya ilmu, tak punya apa-apa. Pandangannya pandangan taklid buta yang dipakai. Dia sok berilmu tapi tidak bisa menggunakan yang katanya ngopi itu, tidak pernah ngolah pikiran dia. Kenapa? Semua tujuannya tidak membela kebenaran tapi membela pahamnya. Itu yang pertama kita ketahui. Dia tidak pernah membela kebenaran tapi membela pahamnya. Pahamnya yang sudah biasa digeluti oleh mereka setiap hari. Bagaimana orang seperti itu bisa bersikap netral? Nggak bisa. Itu omong kosong. Itu ya. Jadi kalau mau berbicara agama, ini lepas dari segala keterikatan. Kalau berbicara agama itu diikat dengan taklid buta, tidak memungkinkan orang bisa berpikir sehat, berakal sehat. Apalagi ngolah pikiran bohong saja. Karena dogmatis, doktrin. Kitabnya itu doktrin bahwa Anda harus berpikir seperti ini. Nggak bisa netral orang seperti itu. Seandainya ini dalam dunia hukum misalnya, seandainya anaknya maling, tetap saja dibela bahwa anaknya itu benar gitu. Itu ya, kalau berbicara agama hanya mengandalkan taklid buta, kalau berbicara agama hanya mengandalkan nafsu belaka, yaitu karena fanatisme golongan semata, asobiyah, bagaimana memungkinkan seseorang bisa berpikir normal? Saya saja nyebut namanya jijik gitu. Orang itu apa ya? Karena dia sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang berilmu. Hanya bisa sumpah serapa Pak Tua dan sebagainya. Kualitasnya nggak ada apa-apanya. Makanya itu apa? Dia pasti membela apapun keadaannya, pasti membela. Tidak akan bisa bersikap bijak di dalam memahamkan agama gitu. Jadi kita melihat seperti itu dia. Jadi bukan saya tidak rela ya ditanggapi oleh dia, menjijikkan gitu karena sikapnya itu. Jadi selama ini dia menonjolkan seolah-olah sebagai ahlus sunnah wal jamaah,
tapi ahlus sunnati wal jamaah model golongan versi dia gitu. Kalau bicara kita nggak ada akalnya yang ngolah pikiran tuh, semuanya itu blok pemahaman, blok di blok semuanya cara berpikirnya itu sudah apa, sudah dicuci otaknya untuk berpikir hebat, berpikir normal gitu, nggak bisa netral orang seperti itu. Jadi buat apa saya menanggapi orang-orang kayak dia gitu ya? Dia nyeloteh-nyeloteh, mau bilang apa sih terserah dia, bagi saya sudah. Karena tak ada gunanya memahamkan sesuatu kepada orang yang sudah otaknya itu sudah diblok dengan pemahaman, dicuci bersih, dicuci dengan paham-paham yang memang penuh dengan kebencian. Itu ya. Makanya di dalam hal ini saya selalu bersikap, ya udah silahkan tanggapi. Tapi bukan dengan cara-cara menghina. Kalau saya juga menghina, dia apa? Tahu apa tentang Islam dia gitu. Wong cuma Islamnya pendapat-pendapat gitu ya. Kalau cuma pendapat-pendapat dan pindah dari pendapat ke pendapat, siapa yang enggak tahu? Itu. Jadi dia ngaco dia, cara berpikirnya ngaco. Tidak menunjukkan eksistensinya, keberadaannya sebagai seorang yang berilmu. Tapi justru pamer kebodohan, makin lama makin pamer kebodohan, menunjukkan eksistensinya, siapa dia yang sebenarnya gitu. Yang seharusnya berpikir sebagai seorang muslim itu dengan nalar ilmiah, bukan dengan pendapat-pendapat saja. Kalau cuma pendapat, kucing juga tahu berpendapat. Saking tidak bisanya ngomong dia, tidak bisa baik ya. Karena mulutnya sudah penuh dengan kebencian, karena mulutnya itu penuh dengan sampah, dia selalu bilang, Pak tua, ini tua. Sudah nggak ada alasan lagi soalnya. Itu pendidikannya pesantren kayak gitu coba. Apa pesantren begitu? Enggak kan? Jadi pesantren itu dididik untuk berbahasa baik. Tapi ini pesantren, masa ini santri gitu? Enggak mungkin lah keluar dia seorang santri. Kalau dia seorang santri, mulutnya itu benar ngomong. Jadi dia karena benci saja gitu. Untuk memahami, menandingi saya saja dengan ngoceh, dengan apa? Dengan bahasa-bahasa kotor, menjijikkan bagi saya itu kayak gitu itu. Jadi seharusnya dia menggunakan bahasa-bahasa Islami, bahasa yang sebenarnya. Bukan bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan bahwa dia itu pendidikan pesantren, tidak mencerminkan sama sekali. Saya juga tahu nyantri, kiai saya itu ngajari yang benar berbicara. Ini menghina, ini orang kebiasaannya menghina. Kalau sudah tidak bisa menjawab, ya sama dengan orang-orang yang lainnya itu, yang memang rata-rata pendidikannya kayak dia gitu. Kalau sudah nggak bisa ngamuk, kalau nggak bisa ngomong, ngamuk dia gitu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Saya berlindung dari kemarahan orang-orang seperti dia itu. Makanya saya itu kadang-kadang malas menanggapi orang yang tidak tahu agama gitu ya. Karena apa? Pasti larinya ke pendapat. Karena memang agamanya dia itu agama pendapat. Bukan agama yang ilmiah. Jadi seharusnya sebagai seorang intelektual yang konon katanya bisa ngolah pikiran, lah yang diolah pikiran itu pendapat doang. Sudah matang itu dalam dunia pendapat, hal-hal seperti itu sudah biasa. Bukan ngolah pikiran namanya itu, yang mandek pikiran. Tak bisa berpikir normal sehingga terjebak dalam pola pikir orang lain untuk membela pola pikir yang salah. Kalau orang yang ngolah pikiran itu kritis terhadap permasalahan. Ini membela kebatilan-kebatilan yang dibela, ya. Di mana letak ngolah pikirannya ya? Ngolah kopi kali. Jadi tidak mencerminkan sosok nalar sebagai seorang intelektual gitu. Tetapi mencerminkan sosok nalar seorang mukallid, seorang asobiyah, seorang hizbiyah lagi. Apa? Hizbiyah yang sudah didoktrin bahwa kebenaran itu mereka. Bagaimana mungkin kalau sudah didoktrin kebenaran bisa kemudian dia menghindar dari sebuah permasalahan? Nggak bisa menghindar dari permasalahan.
Kalau kata gurunya A ya A, kalau kata gurunya B ya B, kalau kata gurunya C ya C. Nggak bisa berpikir bagaimana cara mengilmiahkan A, bagaimana cara mengilmiahkan B, bagaimana cara mengilmiahkan C. Itulah yang diolah, yaitu membela kepentingan kelompoknya sendiri. Jadi tidak bisa dia berpikir bebas. Apalagi yang berat-berat, pasti ngamuk-ngamuk dia itu. Saya baru berbicara yang ringan-ringan, belum yang berat-berat. Kalau berbicara yang berat-berat, pasti ngamuk mereka itu. Itu ya. Jadi kalau saya angkat mereka ini, pasti ngamuk. Makanya saya itu tidak mau sih meladeni orang-orang kayak dia itu. Karena saya anggap nggak ada gunanya gitu. Dia karena pernah ngamuk, saya sudah membuktikan sendiri bagaimana dia kalau ngamuk di YouTube itu. Yang merasakan saya. Apa? Karena dia ingin dirinya dihargai orang lain, dirinya disebut tokoh, dirinya disebut ulama, orang mau berguru kepadanya padahal diajarkan konyol gitu. Kalau yang diajarkan konyol bagaimana mungkin? Iya, kalau kelasnya itu rata-rata sama dengan dia. Kalau saya itu bagi mereka yang berilmu, silahkan yang berilmu beneran ya, bukan berilmu tangkukan, bukan gitu. Apalagi apa namanya, kloningan ya. Kalau kloningan, enggak, bukan ilmu kloningan ya. Jadi benar-benar berilmu lah, bebas dari tekanan-tekanan aliran itu. Itu baru saya bisa berpikir begitu. Nah ini kalau kloningan-kloningan, pemahamannya ya kelompok, tidak memungkinkan bisa berpikir normal. Ini dari saya, Julkarnain Ilmaduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka yang bodoh-bodoh agama dan diberi kecerdasan oleh Allah supaya dia bisa berpikir di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.